Halo teman-teman, balik lagi sama saya Billy seperti biasa di channel Cika Mobilindo. Dan seperti biasa juga, kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom kita. Nah, mobilnya di antara kiri saya atau kanan saya nih teman-teman. Ya, mobilnya itu Yaris, entah itu yang model baru atau yang lama. Makanya sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke unitnya. Let's go! Nah, ini dia teman-teman unitnya, Yaris yang model lama, model bakpao. Kali ini saya menawarkan Toyota Yaris tipe E manual tahun 2013. Nah, Yaris ini kita buka dengan harga cash 138. Masih bisa nego, silakan datang aja, cek dulu unitnya, kalau udah cocok kita deal-dealan harga. Untuk harga kreditnya di 128 juta dan sudah net ya teman-teman ya. DP-nya cuma belasan juta, makanya langsung aja cek unitnya. Dan pastinya proses kredit mudah dan cepat. Untuk pajaknya, kita mulai dari pajak dulu nih ya. Pajak itu bulannya bulan 11 tahun ini masih terbilang cukup panjang ya teman-teman. Terus apalagi ya, kondisinya aja deh langsung dari depan. Mulus banget ya teman-teman ya, bisa dilihat di video atau nanti teman-teman datang aja langsung ke showroom kita. Dan pastinya catnya masih orisinil. Terus untuk lampunya ini tahun 2013 ya teman-teman ya, masih bersih. Ini kategori masih bersih sih teman-teman, dari tahun 2013. Bagian bumper pasti ada spet-spet wajar pemakaian, tapi sudah kita rapikan. Sudah dilengkapi dengan fog lamp juga, semuanya bersih lah teman-teman, mulus, tinggal pakai aja. Itu aja untuk bagian depan, langsung ke bagian sampingnya. Bagian samping kita menemukan ban yang masih tebal pastinya, dengan velgnya masih ori bawaan. Lampu sennya di sini dia, terus ada juga di spion. Dan mulus semuanya, catnya masih orisinil. Side skirtnya juga udah ada side skirtnya, udah ada talang air segala macem. Dan tinggal pakai ya teman-teman ya, mulus banget. Langsung aja nih tanpa berlama-lama ke belakangnya. Bisa teman-teman lihat sendiri di video, sudah dilengkapi dengan spoiler, dengan lampu stop, ada defogger, wiper, dan emblem-emblemnya lengkap. Catnya masih orisinil pastinya, bagian bumper pasti ada spet tapi sudah kita rapihkan. Ada dua sensor titik parkir. Dan itu aja untuk bagian belakangnya. Lampunya juga ini udah di spotlight ya teman-teman, jadi rada gelap. Itu aja untuk bagian belakang. Kita langsung aja nih ke interior. Let's go. Ya, kita sekarang ke bagian pengemudinya nih teman-teman, bagian interior. Yoi. Nah, ini kita udah di bagian interior teman-teman. Dari door trim dulu ya, door trim kurang lebih masih full orisinil nih teman-teman. Nah, ini dia dibalut kain nih teman-teman di sini nih. Cukup banyak ya yang dibalut kain ini, jadi nyaman nih buat nyender kalau lagi perjalanan jauh atau nyantai berkendaranya. Dan sudah dilengkapi dengan power window, terus electric mirror juga, tapi belum retract ya teman-teman ya. Sini ada pegangannya, ada pocket kecil, ada cup holder, ada speaker. Kurang lebih door trimnya masih full orisinil. Di setirnya nih teman-teman, setirnya masih kulit jeruk. Walaupun unitnya udah hampir 10 tahun, tapi ini setirnya masih oke banget teman-teman ya. Dan masih polosan, belum ada apa-apa, wajar lah, unit tahun 2013. Nah, ini dia untuk head unitnya, kurang lebih masih full orisinil juga. Kalau teman-teman ada yang minat, untuk head unitnya kayaknya terlalu jadul, bisa diganti ntar. Nah, ini juga itunya dia di ini ya teman-teman ya. Itunya apa nih, speedometernya di tengah nih teman-teman. Tengah kayak mobil balap ya teman-teman ya. Saya sebenarnya suka untuk model yang di tengah gini, cuman entah kenapa nggak dilanjutin ya teman-teman ya. Model yang sekarang itu yang di pas di depan ini setir. Itu aja di speedometer di tengah-tengah dashboard. Dan ini juga unitnya udah bersih, udah kita poles, tinggal pakai aja. Kalau mau lihat buku-bukunya di sini, dan nah ini teman-teman, buku-bukunya masih lengkap semua. Jadi terbukti mobil yang kita tawarkan itu perawatan ya teman-teman ya. Ini juga ada service recordnya. Itu aja kali ya. Nih sampai joknya juga masih orisinil teman-teman, bersih, tidak ada yang bolong-bolong atau cacat.
Nanti teman-teman bisa tambahin sendiri aja joknya sesuai selera. Itu aja untuk bagian depannya. Oh, speedometer apa tuh teman-teman? Biasa kilometer. Kita cek. Nah, nih kilometer langsung keluar di 65.000. Unit yang hampir 10 tahun itu di 60.000, sangat rendah ya teman-teman ya. Ya mungkin ini dipakai di dalam-dalam kota aja. Itu aja untuk bagian depannya. Plafon ya, nggak perlu diraguin lagi ya teman-teman ya. Plafon ini belum berudul, masih rapi. Semuanya masih lengkap, oke. AC-nya juga kita pastikan dingin. Nanti teman-teman datang aja, cek sendiri sepuasnya. Itu aja untuk bagian depannya, kita ke baris kedua, baris terakhir. Let's go. Ya, kita di baris keduanya nih teman-teman. Baris terakhir, emang cuma dua baris sih. City car, Yaris. Ya, ini di teman-teman kondisi untuk bagian baris keduanya. Joknya juga ya, dari depan pastinya sampai belakang masih full original teman-teman ya. Oh ya, aku lupa tadi headrestnya ini dia yang depan sama belakang udah adjustable, bisa dinaik turunin sesuai selera. Untuk door trimnya ya masih full original, ini juga udah dibalut kain nih teman-teman ya. Ini nyaman banget sih. Terus di sini ada power window juga, speaker, cup holder. Nah, itu aja kali teman-teman untuk bagian baris keduanya. Tanpa perlu ada yang di saya jelasin lagi. Kalau ada yang kurang jelas, datang aja langsung. Juga safety beltnya semuanya lengkap. Apalagi ya? Itu aja kali ya teman-teman ya. Nggak ada lagi kayaknya yang perlu dibahas karena emang PR-nya nggak ada. Beli di kita itu pokoknya tinggal isi bensin aja lah. Udah kita rapihin semua. Dan untuk Toyota Yaris yang tipe bakpao ini peminatnya cukup banyak teman-teman. Makanya sebelum keduluan, langsung datang ke showroom kita atau nanti hubungi saya Billy, nomornya ada di deskripsi. Ya langsung aja kita ke bagian bagasi. Let's go. Nah, kita ke bagian bagasinya nih sekarang teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri hidroliknya masih ngeper banget. Terbukti ya teman-teman ya, ini unitnya memang bukan unit yang sembarangan. Kita langsung kondisinya aja nih. Kondisinya udah kita poles semua. Ini ada noda dikit. Ini kayaknya tadi bekas ini ya teman-teman ya. Ada calon konsumen yang mungkin ya pokoknya ini ntar bisa dibersihin lah. Pokoknya semuanya bersih. Udah ada lampu bagasinya juga. Terus kalau mau lihat ini ban serepnya di sini nih. Nah, tuh ban serepnya ada, kunci-kuncinya lengkap semuanya. Kita kunci lagi. Yang saya jamin itu dua teman-teman, pastinya bebas banjir dan tabrakan. Dan di sini juga menggaransikan surat-suratnya legalitas 100%. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Daripada beli di tempat-tempat yang gak jelas, tiba-tiba beberapa bulan kemudian bermasalah mobilnya, mending beli di kita. Nah, itu aja untuk bagian bagasinya. Kita langsung ke bagian terakhir. Kita cek bersama-sama bagian mesinnya. Let's go. Nah, kita sekarang ke bagian terakhir nih teman-teman, bagian mesin. Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini teman-teman bagian mesinnya. Sampai bagian mesin pun kita poles bersih semuanya. Dan pastinya sudah kita cek untuk aki, air radiator, segala macam. Pokoknya aman. Dan di kita itu juga pengecekan unit yang kita tawarkan itu melalui autospektor. Apa itu autospektor? Silakan teman-teman googling aja kalau yang belum tahu. Dan kalau emang teman-teman masih ragu, kita juga mempersilahkan teman-teman untuk langsung bawa ke Toyota buat general check up. Karena kita memang transparan untuk kondisi segala macam, tidak ada yang kita tutup-tutupi atau kita bohongi. Ya itu aja teman-teman untuk bagian mesin, semuanya udah dipoles bersih. Pokoknya udah tinggal pakai lah teman-teman, beli di kita. Nah, kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa datang aja langsung ke showroom kita di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta, atau bisa hubungi saya dulu. Billy, nomornya nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, itu aja unit yang kali ini saya tawarkan, Toyota Yaris tipe E manual tahun 2013. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita. So, sampai sini di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Billy di channel CK Mobilindo. See you and bye-bye.